Sempat terhenti, seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Sebelum itu, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan kembali pesan Bapak Presiden Jokowi terkait penanganan COVID-19 yang sebelumnya telah beliau sampaikan dalam acara Global COVID-19 Summit. Pesan ini adalah bentuk masukan Indonesia untuk pemerintah global terkait penanganan COVID-19. Pesan yang pertama adalah perlu segera dibangun arsitektur sistem ketahanan kesehatan global yang baru. Kedua, perlu segera dibangun mekanisme global untuk sumber daya kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh negara, terutama negara-negara berkembang dalam menghadapi krisis kesehatan. Dan yang ketiga, diperlukan susunan protokol kesehatan standar agar semua aktivitas global, baik itu transportasi, pertemuan, atau acara-acara lainnya, bisa mengikuti standar protokol yang sama. Karena sifat penyebaran virus yang tidak terbatas pada satu negara, Indonesia percaya bahwa penanganan COVID-19 baru dapat dikatakan berhasil. Jika semua negara merdeka dari COVID-19, akselerasi penanganan COVID-19 di tingkatan global juga merupakan kunci untuk dibukanya kembali mobilisasi dan pemulihan ekonomi global. Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia menyatakan siap untuk mengambil peran aktif dalam penyusunan arsitektur global sistem ketahanan kesehatan yang baru dan penyusunan sistem keuangan untuk mendukung negara-negara berkembang yang mengalami masalah kesehatan. Pada hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Pertanggal 26 September, penambahan kasus mingguan di Indonesia telah mencapai 17.250 kasus atau telah turun 20 kali lipat dari puncak kedua. Ini adalah perkembangan yang sangat baik bahkan jumlah ini lebih rendah dari kasus pada pertengahan tahun lalu tepatnya tanggal 24 Agustus 2020 yaitu sebesar 18.675. Tentunya tujuan kita bersama adalah untuk menekan kasus hingga serendah mungkin setidaknya di bawah 10.000 kasus per minggu. Dengan begitu Dapat dikatakan bahwa kondisi COVID-19 di Indonesia terkendali dan siap untuk berfokus menuju endemi COVID-19. Jika melihat ke belakang, penanganan COVID-19 di Indonesia terus mengalami perbaikan seiring berjalannya waktu. Kita telah belajar dari krisis yang kita hadapi selama kurang lebih satu setengah tahun ke belakang, dan semakin mematangkan strategi kita dalam penanganan COVID-19. Pada tahun lalu, kebijakan yang berlaku adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan penyesuaian kemudian menjadi PSBB transisi. PSBB yang tidak merata di seluruh Indonesia ini menjadi tantangan untuk menekan angka penularan secara kolektif di semua wilayah. Memasuki tahun 2021 bertepatan dengan lonjakan kasus pertama, kebijakan PPKM mulai diterapkan. Berangkat dari pembelajaran selama penerapan kebijakan PSBB, PPKM berhasil menurunkan laju kasus, tidak hanya pada lonjakan kasus pertama, namun juga pada lonjakan kasus kedua yang empat kali lebih tinggi. Keberhasilan PPKM ini didukung oleh beberapa hal, yaitu: pertama, kebijakan PPKM yang berlapis, dimulai dari pembatasan mobilitas dalam dan luar negeri, pengaturan aktivitas sosial ekonomi. Hingga pengaturan pada pintu masuk negara, kedua kebijakan berlapis tersebut dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, sehingga berhasil menekan dan menurunkan jumlah kasus secara menyeluruh dan maksimal. Yang ketiga, komando pengendalian COVID-19 dipegang oleh pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui koordinasi rutin mingguan hingga saat ini. Kami mengapresiasi upaya pemerintah daerah selama ini, dan selanjutnya kami harap pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pengendalian kasus di wilayahnya. Keempat, pemerintah menggunakan data kasus dan data penunjang lain yang real sebagai dasar perumusan kebijakan, contohnya penentuan zonasi dan leveling suatu daerah. Yang kelima, Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan pelaku perjalanan internasional dengan melakukan screening dan karantina agar apapun varian yang muncul dapat dicegah masuk ke Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa kelima hal ini merupakan modal ketahanan bangsa yang sudah mulai terbentuk dan semakin kuat seiring dengan berjalannya waktu dalam upaya menuju endemi resiliensi dan kesigapan daerah dalam mengamati dan merespon kondisi di wilayahnya akan terus ditingkatkan dengan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran dari pemerintah serta kepatuhan masyarakat dalam menjalankannya bukan tidak mungkin Indonesia akan terbebas dari pandemi dan mencapai tatanan masyarakat produktif yang aman COVID-19 Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut pentingnya tetap meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan protokol kesehatan, meskipun kasus telah mengalami penurunan, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, beberapa negara mulai mempersiapkan diri menuju endemi COVID-19. Di Indonesia sendiri, endemi COVID-19 sudah mulai digaungkan sebagai tujuan penanganan COVID-19. Penting untuk saya tekankan bahwa pembukaan aktivitas sosial ekonomi bertahap. Hingga akhirnya mencapai masyarakat yang produktif dan aman COVID pada masa endemi, tidak akan bisa tercapai apabila modal utama, yaitu kepatuhan protokol kesehatan, tidak terus dilaksanakan dengan disiplin. Pembukaan aktivitas secara bertahap ini, di mana dalam waktu dekat sudah terdapat wacana untuk pembukaan aktivitas berskala besar seperti konser musik, festival olahraga, pernikahan, dan pembelajaran tatap muka. Tentunya, tidak akan bisa bertahan lama jika kepatuhan protokol kesehatan tidak dilaksanakan dengan ketat. Kasus akan meningkat, dan kita akan harus kembali ke masa pengetatan aktivitas, dan endemi tidak akan bisa tercapai. Pemerintah terus meningkatkan upaya pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, terminal bandara, dan tempat lainnya, yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Screening dari mulai cek suhu, kewajiban menggunakan masker, serta pemantauan kapasitas melalui aplikasi telah dilakukan. Di setiap tempat umum juga dihimbau untuk memiliki satgas poskonya masing-masing untuk mengawasi protokol kesehatan. Namun, upaya ini harus dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih besar hingga lapisan terkecil. Sayangnya, Satgas Posko sebagai wadah koordinasi untuk pengawasan protokol kesehatan hingga tingkat RT RW belum secara maksimal dimanfaatkan. Sampai tanggal 26 September kemarin, baru sebesar 31,1 persen Satgas Posko terbentuk di seluruh Indonesia. Bahkan, terdapat 11 provinsi dengan Satgas Posko yang terbentuk masih di bawah 10 persen. 11 provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Maluku, NTT, Sulawesi Tengah, Papua, dan Maluku Utara. Provinsi-provinsi ini justru adalah provinsi yang paling rentan dalam kepatuhan warganya dalam memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, kinerja satgas posko yang sudah terbentuk di provinsi lainnya pun juga sedang mengalami penurunan. Per tanggal 27 September, kinerja posko yang dilaporkan hanya sebesar 681.483 kegiatan, padahal di tanggal 24 September sebesar 771.440 kegiatan. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena justru tugas Satgas Posko akan semakin vital pada saat kasus sudah mulai turun dan aktivitas sudah mulai berjalan normal, karena masa-masa inilah potensi pelanggaran protokol kesehatan paling besar untuk terjadi. Untuk itu, saya tekankan bahwa pelaksanaan dan pengawasan protokol kesehatan bukan hanya tugas satu dua unsur saja, melainkan tugas semua orang, tugas seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Seluruh cara yang dapat diupayakan untuk mencegah penularan perlu untuk terus dilakukan. Dimohon kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota di seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia, terutama di 11 provinsi dengan posko terbentuk kurang dari 10 persen, untuk sekarang juga membentuk posko di wilayahnya masing-masing. Jangan sampai menyesal dan terlambat membentuk posko baru di saat kasus sudah mulai naik. Mengingat saat ini kita tetap perlu waspada terhadap kemungkinan adanya lonjakan ketiga karena beberapa negara dan dunia sedang mengalaminya saat ini. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam melakukan pembukaan aktivitas sosial ekonomi, perlu untuk terus memantau dan mempertimbangkan kondisi tiap daerah. Saya ingin menyampaikan lima provinsi yang telah berhasil menurunkan kasus lebih tinggi ataupun yang kasusnya telah turun namun masih jauh daripada kenaikannya pada second wave kemarin. DKI Jakarta, Jawa Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan penurunan kasus yang jauh lebih banyak dibandingkan kenaikannya. DKI Jakarta pada bulan Juli lalu kasusnya meningkat 24 kali lipat dari bulan Mei. Namun saat ini Kasusnya telah menurun 78 kali, lebih rendah dibandingkan pada bulan Juli lalu. Jawa Barat sebelumnya meningkat 11 kali lipat, saat ini berhasil turun 46 kali lebih rendah. Bengkulu sebelumnya meningkat 12 kali lipat, saat ini berhasil turun 36 kali lebih rendah. Kepulauan Riau sebelumnya meningkat 5 kali lipat saat ini berhasil turun 24 kali lebih rendah. Serta Sumatera Selatan sebelumnya meningkat 7 kali lipat, saat ini berhasil turun 24 kali lipat. Ini adalah perkembangan yang sangat baik. Perkembangan ini tidak akan tercapai jika tidak ada kerjasama yang baik antara seluruh pemerintah di tingkat kabupaten kota dan masyarakat yang menaati kebijakan pembatasan yang berlaku. Namun, Penting menjadi perhatian pada lima provinsi yang mengalami kenaikan cukup tinggi, namun penurunannya belum setinggi kenaikan kasusnya. Papua, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara telah berhasil menurunkan kasus jika dibandingkan dengan puncak kedua pada bulan Juli lalu. Ini adalah perkembangan yang baik, namun perlu untuk terus didorong. Agar penurunan kasusnya bisa lebih rendah lagi, hingga kembali ke angka sebelum lonjakan kasus. Untuk itu, dimohon kepada Pemerintah Provinsi Papua, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara untuk terus mengevaluasi penanganan COVID-19 di wilayahnya. Terus tingkatkan pengawasan dan pelaksanaan protokol kesehatan agar penularan dapat terus ditekan. Dan kasus dapat semakin menurun. Mohon disampaikan kepada pemerintah pusat apabila terdapat kendala yang dihadapi agar dapat ditindaklanjuti dengan segera. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkini terkait COVID-19. Pemerintah eh, mendorong institusi perguruan tinggi di wilayah PPKM level 1 sampai dengan 3 untuk memulai pertemuan tatap muka terbatas sesuai yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek nomor 4 garing 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tahun akademik 2021-2022 yang terbit pada tanggal 13 September 2021 demi menekan risiko learning loss dan menjaga kualitas pembelajaran mahasiswa. Berikut Merupakan beberapa aturan teknis penyelenggaraan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertama, kampus diharapkan menyediakan sarana sanitasi, mengurangi tempat berkumpul tertutup, dan menimbulkan kerumunan. Kedua, seluruh pengajar, peserta didik, dan individu lain yang berada di lingkungan kampus wajib mengenakan masker dan menjaga jarak. Yang ketiga, kapasitas maksimal kelas untuk setiap sesi belajar mengajar adalah 50 persen. Selain itu, demi menjaga kelancaran dan keamanan proses belajar mengajar di kampus, Satgas mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk membentuk Satgas COVID-19 untuk mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan, menerbitkan pedoman aktivitas kampus, menyediakan ruang isolasi sementara dan dukungan tindakan kedaruratan bagi sivitas akademika di kampus, serta memastikan mahasiswa dari luar daerah dalam keadaan sehat dan telah melakukan karantina mandiri 14 hari atau tes swab. Jika mendapati kasus positif di kampus, maka pemimpin perguruan tinggi harus menghentikan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka di area terkonfirmasi. Selanjutnya, diberitahukan pula bahwa uji coba penerapan aplikasi peduli lindungi akan dilaksanakan di enam pasar rakyat, yakni Pasar Majestic di Jakarta, Pasar Blok M di Jakarta, Pasar Baltos di Bandung, Pasar Modern BSD di Tangerang Selatan, Pasar Modern 8 Alam Sutra di Tangerang, dan Pasar Wonodri di Semarang. Penerapan aplikasi peduli lindungi di pasar tradisional merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk merealisasikan hidup produktif dan aman COVID di Indonesia. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ada tiga pertanyaan dari media. Yang pertama dari Dewi Tempo, Gita VOE, dan Hendro Berita 1. Pemerintah lewat Kominfo menyatakan sudah memberi lampu hijau penyelenggaraan acara besar seperti konser musik dan resepsi. Mengapa banyak sektor yang dibuka? Apa landasan hukum pemerintah mengeluarkan izin tersebut? Dan menurut Satgas sendiri, apakah hal ini mungkin dilakukan di saat gelombang ketiga dan berbagai varian baru virus corona masih menjadi ancaman? Bagaimana seharusnya sikap pemerintah dan masyarakat agar tetap waspada walaupun tren sudah melandai? Terima kasih. Terima kasih kepada Tempo. VOA dan berita1.com. Kembali kami tegaskan bahwa pemerintah baru akan memberikan izin pembukaan sektor jika kondisi kasus di sekitar daerah penyelenggaraan acara terkendali dan telah adanya komitmen serta persiapan yang matang sebelum kegiatan beroperasi kembali termasuk telah terbentuknya panitia khusus atau satgas yang berdedikasi khusus mengawasi kepatuhan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung sebagai bentuk kehati-hatian. Rincian pengaturan tiap-tiap jenis kegiatan sudah ditetapkan di instruksi menteri dalam negeri nomor 43 untuk wilayah Jawa Bali dan nomor 44 tahun 2021 untuk wilayah non Jawa Bali. Di dalamnya telah diatur pengaturan kapasitas, tata kelola kegiatan maupun tambahan pengaturan lainnya. Yang dapat diperdomani sesuai level daerah per kabupaten/kota, kedepannya selama masa evaluasi PPKM Nasional yang dilakukan per dua mingguan, mohon pemerintah daerah dapat memanfaatkan rentang waktu yang ada sebaik mungkin untuk melakukan sosialisasi semasif mungkin agar masyarakat dapat mengetahui betul perkembangan kebijakan yang sedang berlaku. Pada prinsipnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ialah berusaha mewadahi masyarakat agar tetap produktif, melakukan pembangunan, namun tetap aman COVID-19. Pembukaan sektor sosial masyarakat secara bertahap bukanlah hal yang patut dikhawatirkan secara berlebihan, asalkan seluruh elemen berkomitmen menjalankan protokol kesehatan secara kolektif. Sudah saatnya kita kembali bergerak maju, memulihkan produktivitas masyarakat setelah cukup baik mengendalikan kasus, terima kasih. terima kasih Prof. Pertanyaan kedua dari Putri Antara TV dan Insi Media Indonesia, apakah benar terkait isu kedepannya bahwa aplikasi peduli lindungi tidak diperlukan lagi untuk naik kereta api dan pesawat? Bagaimana mekanismenya? Apakah ada syarat tertentu dan kapan diberlakukan? Selain itu, mohon update mengenai kebijakan anak umur di bawah 12 tahun untuk dapat menggunakan moda transportasi udara atau pesawat Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Antara TV dan Media Indonesia. Sampai saat ini kebijakan mobilitas dalam negeri secara nasional mengacu kepada surat edaran Satgas nomor 17 tahun 2021 dan adendumnya. Di mana anak-anak di bawah umur 12 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri atas batas wilayah administrasi provinsi, kabupaten atau kota. Kemudian menetapkan setiap pelaku perjalanan dalam negeri serta semua moda transportasi menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jika terjadi perubahan pengaturan, maka pemerintah akan melakukan pemberitahuan secara transparan dan aktual kepada publik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari Fahri Medcom.id terkait dengan varian COVID-19 berjudul R1 yang pertama kali muncul di Kentucky, Amerika Serikat. Data yang dimiliki Satgas terkait varian ini seperti apa? Apakah varian ini berbahaya? Lalu bagaimana antisipasi pencegahan agar varian ini tidak menjadi ancaman di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih Medcom.id varian R1 pertama kali teridentifikasi oleh WHO pada bulan Januari 2021 di Jepang dan diketahui telah menyebar di beberapa wilayah di Amerika Serikat saat ini. Saat ini varian R1 masih tergolong varian under monitoring oleh WHO sehingga perlu ditindaklanjuti dengan monitoring lebih lanjut sebagai prinsip kehati-hatian. Kemunculan kembali varian baru Seharusnya menjadi pengingat bagi kita bersama bahwa COVID-19 belum sepenuhnya hilang dari dunia ini. Untuk itu, sikap yang paling bijak kita lakukan ialah konsisten menjalankan protokol kesehatan di seluruh aspek kehidupan tanpa harus takut secara berlebihan. Demikian, terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian, konferensi pers pada sore hari ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.